Sahabat GKI, pohon bambu dicari orang terkait dengan fungsinya yang banyak, misalnya sebagai bagian dari bahan bangunan. Bambu tua dapat dibelah dan dijadikan gedek, tembok kayu zaman dahulu, atau dijadikan kerajinan alat-alat dapur seperti kukusan nasi, tampah, topi, hingga tas, dan masih banyak lagi. Batang bambu juga dapat dipakai sebagai jembatan di atas sungai ataupun dibuat tangga. Banyak manfaatnya, bukan? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 mengatakan,